comprar. Thank you.
Oke, kali ini gue langsung sama Bang Pai selaku pelaksana ya. Selaku pelaksana di acara IPN Luar Kesimpan Jepang IPC ya. Buat kalian yang pengen tahu, Pai. Kalau pernah kemarin gue pernah sempat ketemu sama Jepang. Pai masih tahu sebenarnya apa sih sebenarnya di IPC pertama. Warna harus sesuai kelas, ukuran, terlihat lagi nanti ada banyak faktor penilaian dari ciri teknik, gosok, warna, dan semua ada penilaian, ada standarnya warna ya. Warnanya juga, bentuknya juga. Ada semua, ada poinnya. Oh, soalnya kan yang sampai orang tahu kalau bentuknya ada di PSSI. Itu sebenarnya informasi yang setengah ya. Di IBC ada bentuk, standar bentuk. Cuman emang beda sebenarnya dengan SSI. Jadi orang detik taunya IBC hanya warna, padahal itu salah. Bukan masalah warna aja maksudnya. Ada apa hubung penilaian hubung masalah warna atau di kelas-kelas seperti frontline atau apa ada beda tersendiri gitu antara program makan untuk warna setiap kategori frontline mau plakat dan aku semua sama warna tulisnya sama untuk bentuk baru itu yang dibedai yang sama hanya plakat dan jaya ya jadi buat pemula lagi di ice lagi. Baik, makasih ya. Oke, thank you.